Budidaya itu enak terus guys, selalu mulus enggak guys, tapi ini risiko kita, ikan kadang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, what's up guys? Ketemu lagi sama gue Ijul Albaster, masih di vlognya sama ZTV NT Ana. I love you. Nah guys, di kali ini guys, bukan berita gembira guys, tapi berita duka, duka lara. Ini di kali ini guys kita akan nge-review tentang berita duka. Senang, susah, dukanya guys. Pelihara ikan tirusan. Jadi guys, ini suka dukanya guys. Sukanya kalau ikannya panen, panennya agak lama, ya bertahun-tahun guys. Tapi dukanya, iya biasa guys, mati dan lain-lainnya guys. Sekarang kita akan review tentang ikan tirusan yang mati guys. Tapi ikannya masih bisa kita manfaatkan guys. Kita sedekahkan atau kita asinkan, baru dicocol dengan cabai. Ya, gue akan buat part 1 dan part 2. Ini part 1 tentang dukanya budidaya ikan tirus, guys. Langsung aja guys, kita ke TKP. Sekarang gue ada di tambak. Di tambak, gue udah siapkan guys. Gue udah siapkan ini guys, udah gue siapkan sero untuk ngambil bangkai tirusannya. Nah guys, kita langsung aja ke TKP. Lanjut guys, sekarang gue udah siapkan serokan guys, serokan untuk mensortir bibit tirusan yang mati. Terbuat dari bahan, jadi teman-teman nggak nanya untuk apa nih bang, kurungannya untuk apa bang, ini untuk apa bang apa bang, ATM bang, BCA bang, BRI bang, segala bang. Memang gue bang-bangan lu, gue abang sajalah. Nih mas, nih mbak, ini ibu-ibu, ini untuk ibu-ibu dan mbak-mbak dan bapak-bapak, om-om di seluruh Indonesia dan anak-anak muda ya. Ini serokannya, ini yang terbuat dari bahan ini. Serokannya biasa lah, paling mah 10.000 doang. Nah, ini nanti tanya lagi apa bang dari ganggang batangnya apa bang? Ini dari bambu. Bambu jomblo. Nah guys, sekarang kita buka keramba. Kita buka dulu ya guys. Payahnya masuk macam pengantin baru. Oh, masuk guys. Seperti gue sukses guys. Kali cocol kuncinya kebuka. Berarti langsung masuk guys. Masuk. Gagal fokus. Yang jomblo gagal fokus mikirnya. Masuk-masukan. Ah, batuk-batuk. Nanti dibilang corona lagi, batu-batu. Oh, ini guys kita seleksi. Nah guys, alhamdulillah guys, ini sekarang kita ngevlog tentang ikan yang sudah tewas guys. Jadi buat teman-teman jangan merasa kalau yang pembudidaya itu enak terus guys, selalu mulus, enggak guys. Tapi ini risiko kita, ikan kadang mati. Ikan tirusannya mati kan, seram guys. Ini ukurannya 1 kilo lebih guys. Ini 1 kilo lebih. Kita ambil gelembusnya, paling 0 koma lah. Enggak sampai 10 gram nih gelembungnya. Sian kan guys. Ikannya mungkin bisa diasinkan. Masih bisa guys, ikannya kita ambil diasinkan bisa jadi ikan asinan. Tapi gelembusnya ini ringan, 1 kilo lebih guys ditambah. Nah alhamdulillah guys, cukup nge-vlogan kita hari ini, maka gue akan upload video-video yang baru. Kalian ikuti terus ya. Oke, assalamualaikum.